Halo, kembali lagi bersama Emotion. Yes, hari ini kembali lagi di acara ulang tahun Kartens yang ke-17. Saya mau review mobil ini nih. Nah, Alphard yang pasang full audio system. Ini kenapa saya sambil ngedip-ngedip, soalnya udah silau. Panas. Oke, ditunggu ya. Ya, kembali lagi bersama Koedi lagi. Sekarang kita mau review Alphard audio sistemnya ya, Koe, ya. Oke, langsung. Oke, sekarang saya berada di dalam Alphard-nya nih. Koedinya di luar lagi nyeting-nyeting tuh. Nah, oke, Koedi. Jadi ini Alphard ini diinstal apa aja nih? Jadi mobil ini besok kita akan pajang di Gias. Wes, dipajang di Gias. Demo Ground Zero. Demo Ground Zero, full system Ground Zero. 10 nanti datang aja. Oh. Nah, jadi sistem depannya ini sebenarnya kita udah ganti speaker. OEM Lux, jadi enggak kelihatan. Oh iya, OEM Lux jadi enggak kelihatan. Kelihatan dari situ kan midbass-nya udah kelihatan. Midbass-nya di situ ya. Oh iya itu ya, midbass-nya ya, motioners itu lampunya jadi juga. Kita udah ganti. Itu lampunya emang tambahan. Itu apa custom? Tambahan custom. Oh, tambahan. Oke. Jadi yang punya Alphard kalau mau kayak gitu boleh ya langsung ke Karten ya, aja. Iya. Terus untuk sistem depannya two-way. Dan kebetulan mobil-mobil ini kan emang biasanya buat penumpang belakang. Iya, Kita fokusnya di bagian tengah. Bagian tengah ke belakang. Karena ini ada tweeter, mid-range dan mid-bass, itu sistemnya three-way. Oke, jadi seperti ini ya. Iya. Nah, ini seperti ini dan di bawah. Oke, jadi Ground Zero Plutonium. Ground Zero Plutonium. Ground Zero Plutonium. Full system. Ya, full. Ini full Ground Zero. Full Ground Zero ya. Ground Zero. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke belakang. Nah, inilah motioners. Kalau motioners penasaran gimana Koedi nyetingnya, coba aja dilihat ini. Ya, Koedi bisa dijelasin nih peralatan perangnya nih. Nah, jadi kalau untuk sistem audio sekarang kan lebih complicated. Ya. Terus banyak perangkat-perangkat yang lebih high-end teknologinya, seperti misalnya prosesor, segala macam. Nah, itu untuk agar itu kualitasnya baik dan lebih bagus, kita harus ada proses tuning. Oke. Nah, proses tuning itu butuh alat. Ya. Jadi kita nggak bisa hanya menggunakan kuping. Kuping itu hanya final nanti ya. Ya. Kita buat alat. Misalnya kita ada pocket Clio. Oke. Ya, kita bisa pakai buat tuning. Dan ini udah mic-nya. Biasanya kita pasang di dalam, nanti dia bisa buat proses tuning. Oke. Nah, ini ada misalnya seperti ini, ada sistem prosesornya. Jadi kita banyak alat tuningnya, kita bisa menggunakan semuanya agar hasilnya lebih maksimal. Oke. Dan ini kayaknya alat tuningnya juga seharga LCGC juga kayaknya nih ya. Harus, karena proses tuningnya nanti kan nggak gampang gitu. Iya. Jadi dibantu dengan alat-alat tuning yang profesional. Jadi memang harus profesional, harus mantap ya. Itu laptopnya aja udah mahal itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Alphard nih. Kalau tadi Koedi udah menjelaskan peralatan perangnya untuk setting segala macam. Sekarang diterangin aja Koedi nih. Kayaknya juga settingannya udah luar biasa mantap nih kayaknya. Oke, jadi sistemnya flat aja. Sistemnya flat ya. Jadi nanti fungsi bagasinya masih tetap ada. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada subwoofer 10 inch. Oke. Itu dari Ground Zero, tipenya uranium. Uranium, ya. Nah, di sini juga ada amplifier, sebenarnya ada dua. Amplifier. Jadi kita bikin deck, satu di bawah, satu di atas. Oke. Jadi yang kepanjang cuma satu. Oke. Nah, fungsi bagasi masih bisa fungsi semua. Bagasi masih bisa. Oke. Jadi dibikin supaya bagaimana caranya ini sistemnya flat dan kalau mau angkut barang masih bisa, apa bisa gitu ya. Ini kuat toh kok nih kalau ditaruh barang itu. Covernya lagi kita tutup karpet lagi jadi kelihatan. Oh, lagi. Jadi nanti ini enggak kelihatan ya. Tapi enakan kelihatan begini ya, keren. Mau buat di show ya. Oh iya, siap-siap. Jadi ini masih fungsional semuanya, masih bisa, masih mantep. Dan ini sistemnya seharga LCGC nggak nih? Kayaknya semuanya bisa beli mobil lagi audio sistemnya nih. Oke, seperti ini ya. Jadi ini nanti showcar-nya Ground Zero di Gias 2019 dari 18 sampai 28 ya. Oke, nanti saya juga bakalan ada di sana ya, Motioners ya. Iya, oke. Inilah barusan review dari Alphard bersama Koedi dari Kartens Audio yang nanti Alphardnya ini ada di stand-nya ya? Iya, di stand. Di stand-nya Kartens Audio, Hall 10. Oke? Crescendo Ground Zero. Oke, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, sama klik lonceng notifikasinya ya. Ditunggu vlog selanjutnya. Bye-bye.